1806. Oke, saatnya buka top 11. Karena ada update terbaru kabarnya tadi, bentrok penalti ya. Kita lihat dulu bagaimana itu mainnya. Apakah saya bisa ternyata, saudara-saudara? Oke, ini dia. Mari kita lihat. Bentrok penalti dalam 3 menit lagi. Oke, kita tunggu dulu 3 menit. Kita lihat-lihat dulu. Kita pilih negara dulu. Tidak ada Indonesia ya. Kroasia, Belanda, Amerika, Wales, Korea Selatan, oke, Prancis. Prancis kayaknya nih. Oke nih. Brazil. Saya sarankan Argentina ya. Oke. Kita baca dulu. Menggunakan energi, menggunakan token. Oh. Jika kita menggunakan token, kita akan mendapat hadiah 2 token jika menang. Akan pakai energi hanya mendapatkan poin. Baiklah, kita mainkan dulu sesuai yang diarahkannya. Kita sekarang melawan Portugal, the special one. Kita lihat begini ya. Oke, lanjutkan. Oke, kita pilih target. Oh, sampai biru saja. Gol ya. Sekarang kita menjadi kiper. Tetap arahnya di mana? Sepertinya segini nih. Kita tes saja lihat. Iya. Cepat sekali, saudara-saudara. Oke, kali ini kita menendang. Oh, terlalu pelan, saudara. Melenceng jauh. Oke, kali ini kira-kira di mana ya? Sini kayaknya nih. Iya, dia pun seperti itu juga ya. Oke, kali ini harus betul. Oke, pas sekali. Ya. Kayaknya di sini nih. Oh. Sedikit di tengah ya. Hanya tipis tengah. Pas sekali. Tidak bisa terbaca oleh ya. Sini seperti tadi. Siapa tahu dia akan menendang seperti tadi. Ya. Saya menang. Lihat peringkat grup. Nomor 17. Oke. Iya. Arena. Kita pilih dulu. Main lagi. Kita coba yang token kali ini melawan Argentina. Berat seperti ini. Kita coba saja. Oh, terbaca tadi.
seperti sini sepertinya. Saat melenceng saudara-saudara, tebakan saya ya. Oke. Kita lihat. Oh, dua kali gagal Prancis. Kali ini, oh terlambat. Tunggu dulu. Oke. Aduh. Oh, masih gol ternyata saudara. Tidak apa-apa berarti ya, lewat hijau sedikit. Kali ini, oh. Masuk tiang galam. Yang dalam diincarnya ya. Oke, sudut saja datar. Apakah dia akan mencoba seperti saya tadi? Terlihat. Semoga kali ini benar. Oh, tak terhentikan saudara. Saya akan kehilangan satu token karena token ini token sangat payah saya dapatkannya. Saya lihat saya hanya memiliki 6 token ya. Oke. Saya nomor 8. Baiklah. Kira-kira apakah saya bisa 10 besar selama 1 jam ini? Oke, kita coba lagi. Lawan Spanyol. Tendang. Oh, jauh sekali melencengnya. Ya. Oh, pas sekali saudara. Namun dibaca saja. Semoga dia menendang ke sini ya. Kita lihat. Ya. Membuat kesalahan lagi. Ya. Kali ini semoga iya. Kita coba sebelah sini dulu. Dua kali dia tadi menang ke sini. Oh, tiga kali tidak masuk. Apakah ini menang? Ya, menang. Kita masuk semua. Kita menang. Begitu saja ya ternyata mainnya, tapi ya kalau pakai token sulit sih lawan. Wallace. Bagaimanakah kali ini? Datar saja. Tertipu tadi kipernya. Sedikit tengah. Oh, memang tiang dalam ini sulit sekali memang. Jika kita bisa menempatkan pas ketika target itu warna hijau, kemungkinan besar kita akan gol, saudara. Kita tes dulu. Nah, seperti ini. Dan hijau juga itunya, kekuatan itu, tendangannya. Tak terhentikan itu, saudara. Mungkin ya, tidak tahu juga kalau ada lawan yang hebat. Bisa jadi. Tes lagi. Oh, kali ini tidak dapat. Oh, terlalu kuat. Semoga dia menendang ke sini ya. Karena tidak tahu ancang-ancangnya, kita tidak tahu. Kita hanya bisa menembak kalau kita menjadi kiper ini. Hampir saja sedikit saja tadi. Saya mengincar tiang dalam.
Kalah lagi. Kita menambah, kita lihat. Menggunakan booster atau menonton video. Kita tonton video iklan ya, karena kita miskin. Kita bukan sultan. Kita bukan gamer sejati. Kita hanya manajer abal-abal ya. Jadi sambil token klub kita masih dalam rangka berkembangnya. Kita coba saja yang gratis-gratis. Kita lihat dulu. Ya. Play now. No. Oke, pertama satu ya. Kita tonton lagi. Kali ini cepat nih, kalau COC cepat nih. Tambah. Sudah 4 energi saya ya. Loading videonya. Sebeginilah nasib manajer dengan klub miskin ya. Brazil, Argentina, Australia, Belgia. Kita nomor 12. Ya, ini iklannya sudah ada. Ini sebentar ini. Dapat lagi.